Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube saya. Hari ini saya mau bagi informasi tentang Google Colab, teman-teman. Jadi di sini adalah eksperimen ya, teman-teman, untuk VPS Google Colab ini kuat berapa lama dan kecepatannya berapa ya. Ini adalah salah satu subscriber saya yang tanya. Jadi saya uji coba ya untuk video kali ini. Jadi di sini saya itu mau mencoba untuk mining koinnya adalah BTT dari script kemarin dan menggunakan bahasa Python ya teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan scriptnya dengan maksimal ya untuk CPU-nya. Jadi teman-teman bila ingin scriptnya silakan aja klik di kolom deskripsi untuk video kali ini. Dan teman-teman bisa mengeksplor video-video yang lain di channel YouTube saya, teman-teman. Jadi di sini kita uji coba terlebih dahulu ya untuk Google Colab. Teman-teman bisa buka browser Google Chrome dan cari aja namanya adalah Colab Google atau Google Colab ya, teman-teman. Di sini nanti kita klik new ya. Kemudian nanti masuk ke sini ya, teman-teman. Ya. Di sini kita masukkan aja untuk scriptnya dengan cara Ctrl V ya. Dan di sini saya menggunakan BTT ya teman-teman untuk mining BTT. Dan di sini poolnya seperti kemarin unreliable pool. Kemudian di sini juga kita uji coba berapa lama Google Colab ini bisa bekerja ya teman-teman. Oke, di sini sebenarnya videonya adalah eksperimen. Jadi saya menggunakan email baru deh ya teman-teman untuk eksperimen kali ini, bukan email utama saya. Jadi teman-teman kita bisa lihat ya untuk kecepatannya berapa. Dan di sini sebenarnya Google Colab itu punya untuk mining menggunakan VGA ya teman-teman. Dulu saya pernah coba untuk mining dengan Google Colab menggunakan VGA dan kecepatannya juga lumayan untuk mining ya. Jadi di sini saya uji coba aja tanpa menggunakan VGA melainkan menggunakan Google Colab secara CPU dan kita uji coba secara mudah-mudahan ya. Atau secara nggak ribet-ribet pakai script dan lain sebagainya, kita hanya copy paste untuk scriptnya. Di sini kita uji coba berapa sih kecepatan untuk mining BTT pakai Google Colab. Jadi kecepatan rata-rata di sini terdetek ternyata 434 hash ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat ya. Saya lingkari dulu. Nah, ini adalah kecepatannya, kecepatan dari mining, proses mining ya. Nanti kita bisa lihat untuk kecepatan di poolnya berapa ya. Dan kita uji coba udah jalan di 2 menitan ya. Apakah ini bisa setengah jam atau satu jam ya untuk proses mining. Dan di sini kita bisa lihat ya untuk RAM-nya dan disk-nya stresnya masih belum ada ya, masih ke bawah ya yang ini teman-teman bisa lihat. Dan di sini kita lihat uji cobanya ya, scriptnya masih jalan terus. Kita coba nyampe berapa menit ya sampai script ini berjalan di Google Colab. Apakah ini bisa kebenet seperti halnya kemarin ya, Google itu sangat sensitif dengan menggunakan dipakai mining, kemungkinan besar nanti akan apa kebenet. Tapi saya masih belum tahu ya sampai kapan kebenetnya, atau beberapa hari atau langsung kebenet. Saya masih uji coba kemarin itu 2 hari sampai 1 hari itu kayak kebenet. Tapi di sini kita bisa lihat ya untuk uji coba kali ini kecepatannya kalau di poolnya dapat sekitar 1087 hash ya teman-teman. Jadi di sini kecepatannya lumayan tinggi ya, hanya dengan menggunakan 1 VPS ya, hanya menggunakan 1 VPS dari Google Colab ya teman-teman. Dan di sini itu dapat 1000 untuk kecepatannya ya. Dan di sini masih berlanjut ya, sekarang udah menit ke 5 ya, bisa dilihat di sini menit ke 5. Nanti mungkin saya pause untuk videonya, kita lihat sampai berapa menit ya.
Dan di sini sebenarnya ini saya masih terus uji coba ya, script yang pas yang mana untuk dipakai di Google. Karena kebanyakan kan sering kena banned ya, mungkin kita ubah untuk kayak prosesornya dipakai berapa ya, misalnya biasanya maksimal 4 thread, kita buat scriptnya 2 thread. Jadi masih uji coba ya untuk scriptnya. Jadi di sini masih sama untuk kecepatannya, yaitu 436 di poolnya. Ini menit ke 10 menit lebih dari 20 ya. 10 menit udah nggak bisa dipakai mining. Kita uji coba lagi ya, apakah bisa dipakai. Ini menit ke 10 24 detik, jadi nge-close sendiri atau stuck ya. Kita coba untuk masuknya, kita coba ya teman-teman, kita coba untuk jalankan lagi ya. Kita klik ini yang saya lingkari, kita klik lagi apakah bisa dipakai. Sebenarnya sih nggak kebanet ya, kalau masih tanda merah ini tandanya masih belum kebanet karena masih aktif. Kita coba ya, kita tunggu instalasinya apakah bisa terhubung apa enggak. Oke, kita uji coba. Ini udah menit ke 10 ya, tadi 10 menit udah nggak bisa jalan. Apakah ini bisa lebih panjang lagi atau lebih pendek lagi ya, kita uji coba. Karena ini adalah eksperimen VPS gratis dari Google ya teman-teman, kita uji coba. Ini saya recordnya udah 7 menitan ya, karena saya pause terus. Di sini kecepatannya masih sama, yaitu 400 ya, 400-an ya teman-teman. Saya pause dulu, ini masih terus berjalan ya. Ini udah belum 1 menit ya, masih 53. Kita lihat poolnya, kecepatannya turun ya, jadi 563 ya, 563. Jadi mungkin kepotong ya untuk kecepatannya miningnya. Oke, kita lihat di sini ternyata kepaus 1 menit 11 detik jam 1. Kita coba lagi ya, kita coba nyalakan lagi apakah turun apa enggak. Jadi uji coba kedua 1 menitan udah enggak bisa dipakai. Ini uji coba ketiga hampir 2 menit ya, kurang 3 detik udah nggak bisa dipakai. Jadi setelah uji coba ke berapa ya tadi, uji coba ketiga keempat, jadi maksimal itu 2 menitan, jadi nggak bisa dipakai lagi untuk mining nyampe 10 menit. Pada waktu awal pembuatan ternyata 10 menit bisa sampai, tapi di sini saya uji coba sampai 2 menit sampai ke 3 kali 4 kali ternyata nggak bisa, saya hapus juga nggak bisa. Ternyata maksimal kalau udah dipakai ini itu maksimal 2 menitan sih ya teman-teman. Untuk uji coba kali ini kesimpulannya seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom deskripsi.